celotehan gadis bisu. Tak sanggup mengungkap rasa, diam dalam pesona, berceloteh pada untaian kata, bercerita pada senja. Senja pun bercerita tentang rasa. Gadis bisu kini berubah menjadi pujangga, menulis rasa dalam bentuk prosa, berceloteh dalam buaian senja, terdiam memikirkan cara-cara agar rasa sampai padanya. Kadangkala ia sok tak peka pada seseorang yang memberikan sinyal rasa padanya, karena sesungguhnya ia bingung tentang rasanya untuk siapa. Terpateri sosok yang tak pasti, hanya hayalan sebuah imajinasi. Sabar menanti, dan aku terpuruk dalam sepi. Gadis bisu berceloteh tentang rasa yang aneh, kadang tak sanggup menoleh. Aku takut rasa aneh akan menghampiri, hingga akhirnya ku memilih terdiam dan membisu. Meski sembilu, harapku kelak aku tak jadi ragu atas dirimu yang selalu